Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali di Harry's Travel Vlog. Pada kesempatan kali ini, dalam edisi spesial membongkar rahasia dan trik sulap, yang ini merupakan bagian ketiga yang akan saya bagikan beberapa trik di antaranya. Nah, ini ada selampe. Ini selampe yang sangat kecil, halus banget ini. Nah, ini selampe kalau saya tutup begini, terus abrakadabra, langsung udah jadi tokat. Nah, itu jadi rahasia triknya tuh ada di alat ini. Jadi alatnya itu berupa per. Nah, per itu tadi ada dua macam tuh yang dulu pernah saya unjukin. Ada per yang bisa kecil terus bisa memanjang, atau per yang aslinya panjang tapi dia bisa mengecil. Jadi ada dua kebalikan, dua macam itu. Nah, kalau yang ini per yang aslinya panjang, per tongkat yang aslinya panjang tapi dia elastis, bisa dikecilkan. Nah, tinggal diputer, dia akan mengecil, bisa dipendekin. Nah, bisa mengecil gitu. Jadi, nah, ini kalau untuk yang pemula biasanya kalau masih baru itu bisa bahaya karena bisa mencelat ini. Jadi harus sering latihan emang ini. Nah, ini pernya ini ada yang dibuat dari plastik, ada yang dibuat dari kayak semacam aluminium apa gimana nih. Ini agak mentok karena udah mau berkarat ini yang ini. Nah, jadi pada dasarnya gitu guys. Wow. Dan ini bahaya ya, kalau kalau kita nggak bisa mengontrol dan mengendalikan, dia bisa mencelat, bisa kena muka, bisa kena mata ini. Tuh, terus ada kuncinya di sini. Ada kuncinya tuh di sini. Dia ngunci gini. Nah, jadi kalau kuncinya dilepas, dia bisa mekar panjang sendiri. Nah, gitu guys. Thank you.
rahasia trik sulap yang berikutnya tadi itu yang sebagaimana sebagaimana yang Anda lihat di panggung, di pertunjukan panggung, koran koran yang dirobek-robek jadi beberapa potongan terus bisa kembali berubah jadi utuh lagi. Nah, itu pada dasarnya. Jadi kalau teman-teman udah melihat video-video rahasia trik sulap di video sebelumnya, itu pada dasarnya kalau Anda udah melihat, udah mempelajari, itu dasar-dasarnya sebenarnya sama gitu ya. Sebenarnya ada dua koran gitu ya. Dua koran, yang satu dilipat, terus yang satunya lagi udah disiapkan di dalamnya gitu. Jadi ada dua koran. Nah, yang satunya sudah disiapkan di dalam, itu ditempel di sana pakai isolatif. Nah, jadi waktu pesulap merobek-robek koran, jadi berapa potongan, itu dia sebenarnya cuman menuker aja. Jadi pesulap cuman menuker lipat-lipat begitu. Nah, terus pada saat dia melipat, pada saat dia melipat koran yang dipotong-potong tadi, nah itu pada saat yang bersamaan dia langsung mengganti dengan koran satunya yang sudah dipersiapkan. Ya, jadi pada dasarnya itu aja sederhana gitu. Oke, berikutnya nih trik-trik sulap yang akan mau saya bagikan. Yang berikutnya yang ditunggu-tunggu nih. Yang berikutnya adalah kotak ajaib nih, kotak ajaib abrakadabra. Nah, pertama pesulap akan menunjukkan dulu nih kotak nih.
tuh kan kosong kan. Nah, ya kosong banget tuh ya. Dari jauh, dari dekat juga tuh. Nah, terus dikocok-kocok gini, abrakadabra. Jadi keluar deh. Ore. Keluar berbagai macam selampe kain yang berwarna-warni. Oh, kita kocok lagi. Kalau masih penasaran nih. Wah. Ah, dibuka. Tuh kosong tuh ya. Tuh kosong, kosong tuh ya. Kosong, masih kosong. Kosong, kosong. Abrakadabra. Bisa keluar kain. Nah, kan penasaran kan pengen tahu gimana rahasianya tuh. Nah, jangan kemana-mana nih. Buat teman-teman yang belum subscribe nih, ayo silahkan pencet tombol subscribe dulu nih, supaya nggak ketinggalan video-video terbaru nih. Oke, okay, jadi subscribe. Rahasia trik dari kotak box ajaib ini. Nah, kalau teman-teman udah lihat video-video sebelumnya, nah itu sekali lagi dasar-dasar pertunjukan dan trik sulap itu sebenarnya hampir sama gitu ya, umumnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman udah melihat di video sebelumnya, mungkin teman-teman bisa menebak nih. Nah, jadi ini semuanya sekedar ilusi. Jadi dalam seni pertunjukan sulap itu banyak sekali variasi ide-ide menarik. Yang sangat kreatif gitu ya, yang bisa dipertunjukkan, yang bisa digunakan sebagai ide untuk hiburan dan pertunjukan. Nah, jadi rahasianya itu di sini guys. Nah, kalau Anda perhatikan tuh ya, kosong. Nah, ini sebenarnya di sini ada kaca ini nih. Nah, ini kan kotak nih ya. Nah, cuman di tengahnya itu ada kaca di sini. Ini kaca nih, makanya tangan saya kelihatan kan. Tuh, kalau saya masukkan tangan itu ada pantulan kan, ada bayangan tuh cah. Tuh, dari kaca, ini kaca. Nah, jadi saya bisa ngaca tuh kan. Nah, jadi kalau dari kamera, kelihatannya kosong tuh. Padahal ini ada kaca di sini, bisa ngaca. Nah, sementara di kebalikannya, itu ada dua pintu di sana. Ya, ada dua pintu. Yang tadi yang satu tadi kosong, kelihatan ada kacanya. Nah, yang di sebelahnya itu ada ruangan khusus. Tuh. Nah, ruangan khusus ini bisa. Nah, ruangan khusus ini bisa diisi dengan berbagai macam tuh. Tuh tadi ya. Kalau saya tutup gini. Kalau saya tutup ya. Nah. Nah, tuh di baliknya masih kelihatan kosong kan? Karena ada kacanya di sana. Nah, yang tadi trik berikutnya, tongkat bisa jadi kembang. Nah, itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, jadi tongkatnya itu merupakan per. Per dari plastik yang elastik, yang kecil tapi dia bisa diperpanjang. Nah, jadi singkatnya begitu. Ini tongkatnya seperti ini. Nah, terus di... Nah, pernya itu bisa menurun sendiri.
bisa memendek atau nah seperti ini. Jadi dia bisa melar elastik, bisa diperpendek dan diperpanjang, dia bisa mencelat sendiri. Jadi kalau ditarik, dia mencelat sendiri. Jadi kembangnya tinggal taruh aja di dalamnya. Nah, oke, jadi begitu aja guys. 4 trik sulap yang sudah saya bagikan, 4 rahasia trik sulap yang sudah saya bagikan. Jangan kemana-mana dan ikuti terus selanjutnya di video-video bagian berikutnya. Edisi membongkar rahasia trik sulap. Hahaha